Pada manusia terkait dengan perintah pimpinan, kami sudah melaksanakan penyisiran dari pagi sampai sekarang ini untuk di sekitar lokasi kejadian perkara tidak ditemukan untuk temuan-temuan yang baru. Ya, dengan itu atas perintah pimpinan untuk kegiatan ini dihentikan. Nanti untuk selanjutnya kita melaksanakan perintah itu dari pimpinan. Ya, kita tim pencarian tadi perintahnya dari Bapak Kapolsek untuk dihentikan. Terus untuk tindak lanjutnya nanti kami di standby di posko-nya masing-masing. Ketika nanti dibutuhkan, kami akan dihubungi. Dari tiga lokasi, terus kemudian kita melebar di jalan jalur ini yang ada jembatan, ada sungai, sudah kita sisir semua di wilayah Puri. Hasilnya masih di. Tadi kan ada penemuan entah itu organ hewan atau manusia, nanti tergantung dari hasil di forensik Rumah Sakit Bayangkara. Semacam khusus, tapi nggak tahu itu binatang atau manusia. Di bawah jembatan Becici. Kalau dari tempat awal ya kurang lebih 1 kilo. Kalau kendala saya rasa nggak ada, karena tadi ada cekungan di, kalau istilah orang sini, apa namanya, kedung, tapi juga tadi bisa di airnya bisa dikurangi, tapi juga nihil. Ya, kalau dari semalam ya jelas, semalam teman-teman sudah tahu, kalau hari ini ya itu tadi.